itu. Maaf Yunda, maafkan kami. Jika perempuan akan aku jadikan saudaraku, tapi jika lelaki akan aku jadikan suamiku. Aku bersumpah. Seorang Jakataru adalah penipu, pembohong besar. Bagaimana tentang ramalan seorang wanita pertama yang nanti akan menjadi pemimpin baru kita? Tuntaskan pertarungan ini, sahabatku. Sekaligus hianatku. Keselamatan. Kau bunuh sahabatmu sendiri yang sudah mengangkat derajatmu. Patrick, tangkap penyihir itu. Kalian mau merasakan tersulaku? Siapa kau, Lengoro? Berani sekali memberikan perintah. Aku adalah rajamu di sini. Aku yang harus memberikan perintah. Kalian dengarkan semua. Aku sekarang sudah mengalahkan rajamu yang lemah. Dan aku yang menjadi raja di sini. Keselamatan. Aku menjadi pemimpin kalian di sini. Aku adalah penguasa Segoro dan bergelar Prabu Penguasa Segoro Kidul. Penguasa Segoro Kidul. Sehari setelah tapak kelamatan melantik dirinya,
pelayan cantik yang diperalat untuk meracuni Sang Prabu ditemukan mati bunuh diri. Aku yakin Tapa Kelamatan yang melakukan ini semua untuk menghilangkan jejak. Maaf Ki, bagaimana tentang ramalan seorang wanita pertapa yang nanti akan menjadi pemimpin baru kita? Wanita itu sangat cantik sekali. Dia selalu datang dalam mimpiku. Itu lagi, itulah wanita yang kami temukan. Wanita yang sedang bertapa melayang-layang di atas mustika watu. Ya, wanita pertapa yang sangat cantik, yang selalu datang dalam mimpiku. Maaf Ki, tapi wanita pertapa yang kami temukan itu tidak cantik, bahkan buruk rupanya. Seluruh wajah dan kulitnya itu dipenuhi dengan koreng. Wanita yang aku lihat dalam mimpiku adalah wanita cantik, karena wanita ini sebenarnya adalah bidadari dari Kayangan. Lalu bagaimana dengan yang kami lihat, Ki? Apakah wanita pertapa yang kami lihat itu bukan wanita yang Ki Lengen Wolu maksud? Aku tidak tahu. Ya, aku tahu apa yang aku lihat dalam mimpiku. Hanya itu yang aku katakan. Selain dari itu, aku tidak tahu. Kalau Ki Lengen Wolu tetap bersikeras bahwa wanita pertapa yang ada dalam mimpinya itu wanita yang cantik, maka habislah sudah harapan kita, Cundomonik. Terkadang, mimpi memang tidak selalu sama dengan kenyataannya, Tapak Musti. Dan entah kenapa, aku merasa yakin kalau wanita pertapa yang kita lihat itu memang wanita yang ada di dalam mimpi Ki Lengen Wolu. Juga wanita yang ada dalam ramalannya. Iya, tapi aku tidak bisa berharap lebih jauh lagi, Cundomonik. Kalau mimpi itu tidak menjadi kenyataan, aku sendiri yang akan memimpin pemberontakan, menggulingkan Prabu Skoro. Tahan dulu niatmu, Tapak Musti. Jumlah pengikut kita masih sangat sedikit. Kita harus bersabar dan membentuk pasukan yang lebih banyak lagi.